Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها رحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmatnya lah amal saleh menjadi sempurna, kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mulia ini, majlis al-ilm, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu sebab dipermudah jalan menuju surga, sebagaimana hadis yang sering kita mendengarnya, hadis yang sering dibacakan dan tidak akan pernah bosan untuk kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah hadis yang senantiasa mengingatkan kita tatkala kita menuntut ilmu agama agar senantiasa ikhlas lillahi ta'ala. Kita menuntut agama agar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan kita menuju surga. Ma'asyiral muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah kita akan memulai kajian yang diambil dari kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu taala, yang berjudul Mau'izhatun Nisa, nasihat-nasihat untuk wanita, yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan awal setelah mukaddimah, yaitu prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui oleh wanita. Namun sebelum kita masuk di dalam penjelasan prinsip-prinsip dasar tersebut, mari terlebih dahulu kita simak mukaddimah atau kata pengantar yang disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kita bacakan, qala al-muallifu hafizahullah, alhamdulillahilladzi manna alaina bil-Qur'an wa hadana lil-iman
wa syarraha sudurana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita dengan Al-Quran, memberikan hidayah kepada keimanan, wa syarraha sudurana lil Islam, dan yang telah melapangkan dada-dada kita dengan Islam. Waj'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam, dan yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dialah penguasa yang maha mengetahui. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa safiyuhu wa khaliluhu. Pilihan Allah dan kekasihnya. Khairul anam, sebaik-baik manusia. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Semoga salawat dan salam tercurahkan atasnya dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Khutbatul hajah ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hal yang selalu atau seringkali disebutkan oleh para ulama kita di dalam menulis risalah atau kata pengantar, karena ini memang di antara bentuk kewajiban seorang mukmin, yaitu ketika membuka pembahasan dengan memuji Allah dan bersolawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membahas tentang khutbatul hajah karena makna-maknanya insyaallah sudah jelas. Amma ba'du, adapun setelah itu. Ya, sering kita mendengar kata amma ba'du. Ini biasa dipakai untuk pemisah antara muqaddimah dengan tema yang akan dibahas. Amma ba'd. Ya, adapun setelah itu, fa hadhihi risalatun, maka ini adalah risalah, karya tulis. Hawat jumlatan minan nasaihi, yang mencakup sejumlah nasihat-nasihat, atau wattaujihati, dan arahan-arahan, takhusul mar'atal muslimah, yang khusus ditujukan kepada wanita muslimah. Sebagaimana judul kitab ini, Mau'izatun Nisa, nasihat untuk para wanita. Maka sudah pasti bahwa pembahasan kita ini ya isinya ditujukan untuk para wanita. Ya. Wa aslun katsirun minha khutubun alqaituha fi awqatin mutafawitatin. Dan sebenarnya pembahasan ini kebanyakannya diambil dari khutbah-khutbah yang telah aku sampaikan di berbagai waktu yang berbeda. Jadi kitab ini, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, meskipun terkadang ada beberapa jamaah, bapak-bapak yang hadir, tapi target utamanya adalah untuk wanita. Ini sudah menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian khusus muslimah itu tidak menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri terkadang mengkhususkan wanita untuk diberi nasihat dan peringatan. Kama fil Bukhari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar fasalla, kemudian beliau salat Id. Thumma khataba, lalu berkhutbah. Thumma atan nisaa, kemudian setelah khutbah beliau mendatangi jamaah wanita. Fawa'adhahunna wa dzakarahunna wa amarahunna bis sadaqah. Lalu Nabi memberi nasihat kepada para wanita, mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk sedekah. Jadi perhatikan, ini di antara dalil disyariatkannya kita mengkhususkan suatu nasihat untuk para wanita. Ya, meskipun hadis yang digunakan ini konteksnya khutbah, khutbah Id. Setelah sholat Id beliau khutbah untuk jamaah umum, lalu setelah itu beliau mendatangi para wanita secara khusus. Jadi dikasih jam khusus ya para wanita itu untuk diceramahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang hadis ini qala al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, wa fi hadzal hadisi minal fawaid, dan di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Istihbabu wa'dhin nisa, yaitu dianjurkannya menasihati wanita. Wa ta'limuhunna ahkamal Islam, atau wa ta'limihinna ahkamal Islam, dianjurkan untuk mengajarkan kepada mereka hukum-hukum Islam. Wa tadzkirihinna bima yajibu alaihin, dan mengingatkan mereka terhadap apa yang diwajibkan atas mereka. Ya. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang wanita butuh waktu khusus dan nasihat khusus yang tidak berbarengan dengan jamaah laki-laki. Sekali lagi, ini termasuk di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihi yaitu petunjuk beliau. Kemudian saya melanjutkan, waqad samaitu hadhihi alwasaya wan nasaiha mau'izatan nisa, dan aku menamakan wasiat dan nasihat ini dengan judul mau'izatun nisa. Mau'izah itu artinya nasihat ya, sama. Nasihah dengan mau'izah itu artinya sama. Nasihat untuk para wanita. Wallahu al-marju wahdah an yuwaffiqa nisa'al muslimin. Maka hanya kepada Allah lah yang kita harapkan semata-mata agar memberi taufik wanita-wanita kaum muslimin, wa banatihim, dan anak-anak perempuan mereka, likulli khairin wa salahin, untuk setiap kebaikan, wa izzin wa rif'atin, kemuliaan dan ketinggian, wa an yujannibahunna mudillatil fitan, dan semoga Allah menjauhkan mereka, para wanita kaum muslimin dan putri-putri mereka, dari kesesatan fitnah-fitnah. Ma zahara minha wa ma batan, apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengijabahi. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa ilaihi unibu, kepadanya aku kembali. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Tayyib. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sengaja kita percepat mukaddimah karena intinya insya Allah akan kita bahas setelah ini ya.
Jadi secara umum mukaddimah yang tadi kita bacakan menjelaskan kepada kita apa? Menjelaskan kepada kita bahwa wanita itu butuh waktu khusus untuk diberi nasihat, untuk diajarkan tentang hukum-hukum Islam. Dan sama sekali ini tidak bertentangan dengan petunjuk Rasulullah. Bahkan ini termasuk di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang digunakan adalah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai berkhutbah Id, beliau mendatangi para wanita. Khusus yaitu mendatangi mereka untuk diberi nasihat sekaligus dianjurkan untuk bersedekah. Oleh karena itu, semoga apa yang kita lakukan dari kajian kita ini benar-benar diberkahi karena berusaha mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang kita masuk pada tema kajian kita di pagi hari ini, yaitu usulun azimah, prinsip-prinsip dasar atau prinsip-prinsip yang agung yang harus diketahui oleh wanita muslimah. Namun sebelum masuk pada prinsipnya, lagi-lagi beliau memberikan kata pengantar yang perlu untuk kita perhatikan. Berkata al-mu'allif hafizahullah, ya ayyatuhal muwaffaqah, wahai saudariku wanita yang semoga Allah memberikan anda taufiknya. Tayyaballahu hayataka bil ilmi wal iman. Semoga Allah menjadikan diri anda itu baik kehidupannya dengan ilmu dan iman. Wa tayyaba awqatika bit ta'ati wal ihsan. Semoga Allah menjadikan waktu-waktu anda itu baik dengan ketaatan dan kebaikan. Wa tayyaba badanaka bisitri wal ihtisyam. Dan semoga Allah menjadikan badan anda itu baik dengan senantiasa tertutupi dan terhormat. Masya Allah. Doanya Syekh Abdul Razak di awal pembahasan ini sungguh luar biasa. Beliau mendoakan agar anda wahai wanita muslimah mendapatkan taufik dari Allah. Beliau mendoakan agar anda wanita muslimah hidup dengan ilmu dan iman. Ya. Dan kita saksikan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan para wanita di zaman ini, kita enggak bicara orang kafir, kita tidak bicara wanita yang kafir, wanita yang muslim jauh dari ilmu dan iman. Kita saksikan bersama. Dari ilmu coba kita tanya secara random, acak, tentang rukun Islam saja. Mereka hafal rukun Islam itu sudah sangat bersyukur sekali, meskipun itu masih kurang. Hafal rukun Islam dan rukun iman ini sudah luar biasa kalau di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu kita sekolah itu biasa, meskipun itu masih sangat kurang. Karena pelajaran agama kita di zaman dahulu itu jauh dari kurang atau jauh dari sempurna. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul. Itu dihafalkan. Tapi apa makna iman? Hanya dimaknai dengan percaya. Pokoknya percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab, percaya dengan rasul, percaya dengan kiamat, percaya dengan takdir. Tapi enggak ada syarahnya. Enggak ada penjelasannya. Padahal penjelasan inilah yang menentukan iman kita itu benar atau tidak. Enggak diajari iman kepada Allah itu mengandung
perkara misalkan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang kita kenal dengan pelajaran tauhid apa? Rububiyah. Iman kepada Allah juga mengandung apa itu penjelasan dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Hafal saja untung-untungan. Coba silakan ibu-ibu tanya kepada anak wanita yang umum, muslimah ya, kita enggak bicara di luar muslim, muslimah. Sebutkan rukun Islam. Apa saja? Sebutkan rukun iman. Berapa dan apa saja? Kalau hafal, meskipun tanpa mengetahui kandungannya, ini sudah bagus. Sebutkan sholat 5 waktu. Kalau bisa menyebutkan secara urut saja, ini sudah bagus. Ya. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita remehkan doanya Syekh Abdul Razak ini. Beliau mendoakan kita, pembaca, pendengar, agar dihiasi kehidupan kita dengan ilmu dan iman. Tayyabakallahu hayataki bil ilmi wal iman. Semoga Allah menjadikan kehidupan Anda wanita muslimah dihiasi dengan ilmu dan iman. Maka kita katakan amin ya Allah. Demikian pula beliau mendoakan agar Anda wanita muslimah hidupnya atau waktunya dihiasi dengan ketaatan dan kebaikan. Ya, kita saksikan kebanyakan wanita muslimah di zaman sekarang waktunya habis bukan di dalam ketaatan dan kebaikan. Ya, minimalnya larut dalam urusan dunia. Dan yang lebih parahnya justru diisi dengan kemaksiatan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula beliau mendoakan agar Anda wanita muslimah senantiasa badan Anda tertutupi dan terhormat. Ini juga sama. Indonesia di antara atau bahkan negara yang paling banyak penduduknya yang beragama Islam. Tapi kita lihat bagaimana kondisi wanita-wanita muslimah di negeri kita ini. Berapa persen yang menutup auratnya? Berapa persen yang menjaga kehormatannya? Ya. Berapa persen di antara mereka yang maaf masih gadis ketika akan menikah? Ya. Sungguh ini hal yang sangat miris sekali. Dan lagi-lagi di zaman dahulu yang kita rasakan sudah cukup rusak, ternyata sekarang lebih rusak lagi. Makanya tidak salah ketika Nabi SAW mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarru minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau mendoakan kita wanita muslimah untuk senantiasa menjaga auratnya, senantiasa menjaga kehormatannya. Maka kita katakan lagi-lagi amin. Taib, kemudian beliau berkata, "Hadhihi wasiyatun uhdiha laki." Ini adalah wasiat yang aku hadiahkan kepadamu, kepada Anda wahai wanita muslimah. Rajian minallahi subhanahu wa ta'ala an yanfa'aki biha. Berharap kepada Allah agar wasiat ini bermanfaat untuk Anda. Walasiyama terlebih annaki fi maudhi'in anti fihi qudwatun fil khairi wal istiqamah.
Anda berada pada suatu posisi yang menjadi qudwah, suri tauladan di dalam kebaikan dan keistiqomahan. Wa ta'ati lillahi tabaraka wa ta'ala, dan di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini idealnya. Wanita muslimah itu selayaknya menjadi qudwah di dalam kebaikan. Makanya para ulama kita itu mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertamanya anak. Ibu itu adalah sekolah pertamanya anak. Mau jadi apa anak itu, maka kebanyakan ya tergantung ibunya. Karena ibu itu ibarat sekolahan bagi anak. Ya. Nah, maka bagaimana kualitas sekolahan anak? Seperti itu pulalah kualitas sang anak. Maka saya benar ketika mengatakan Anda itu seharusnya memiliki posisi qudwah, suri tauladan di dalam kebaikan. Karena dari andalah anak akan meniru, dari andalah anak akan yaitu melangkah, lewat andalah anak itu mendapatkan pelajaran hidup, ya. Nah ini, maka seorang ibu memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan generasi berikutnya. Nah, maka alaiki an tastasyiri ayyatuhal fadilah, hendaknya Anda wahai wanita yang memiliki kemuliaan merasa anna ni'matallahi alaiki bihadad dini azimah, bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada Anda dengan agama ini sangatlah agung. Wa minnatahu alaiki bil hidayati ilaihi kabirah, dan anugerah Allah yang diberikan kepada Anda dengan hidayah itu sangatlah besar. Ya. Ini coba ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada enggak di antara kita yang merasa bahwa agama Islam dan mendapatkan hidayah petunjuk itu karunia yang sangat besar, atau bahkan biasa-biasa saja? Ya. Dan lagi-lagi kalau kita tanyakan kepada kebanyakan manusia atau terlebih khusus kepada wanita muslimah, apa kesan Anda dengan Islam? Kira-kira apa jawabannya? Bisa jadi ya, oh ya Islam itu agama saya. Itu saja. Ya karena enggak tahu Islam, ya jawabnya itu saja. Dari dulu orang tua saya Islam, maka saya pun juga Islam. Sedikit atau bahkan jarang yang menyadari Islam itu anugerah. Islam itu karunia. Kalau kita tidak tahu, tidak mengetahui betapa berharganya Islam, maka kita tidak akan memuliakan Islam. Makanya kita kalau mau melihat Islam, lihat orang-orang yang memuliakan Islam. Sejarah mencatat betapa banyak keindahan-keindahan yang terjadi di sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka masuk Islam. Kita alhamdulillah ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejak lahir kita sudah Islam, orang tua kita Islam. Ya mungkin karena itulah kita kurang menghargai Islam. Kita kurang merasa Islam itu karunia. Tapi coba tanya kepada Salman Al-Farisi, kalau bisa tanya. Kalau enggak bisa tanya, lihat sejarahnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan hidayah Islam? Penuh perjuangan, penuh pengorbanan.
Setelah itu dia mulia dengan Islam. Kita lihat bagaimana para sahabat dahulu mendapatkan ide Islam, ujian, cacian, makian, siksaan mereka dapatkan demi untuk mempertahankan Islam. Kita ma'asyar muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah Islam sejak lahir, makanya mungkin ini yang menjadikan kita kurang menghargai Islam, kurang merasa kalau Islam itu adalah anugerah. Maka di sini Syekh mengingatkan kepada kita, sadarilah wahai wanita muslimah, nikmat Allah kepada diri Anda dengan agama Islam ini sangat agung. Karena betapa banyak kita jumpai wanita-wanita yang tidak mendapatkan hidayah Islam. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Tidak tahu bagaimana mereka menjalankan kehidupannya dengan baik. Maka Islam adalah fahuwa dinul ladzi irtadahu li ibadihi, agama yang Allah ridai untuk hamba-hambanya. Wa kammalahu lahum wa la yaqbalu jalla wa ala minhum dinan siwah, dan agama yang Allah sempurnakan bagi mereka para pemeluknya, dan Allah tidak menerima agama dari mereka selain Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innad dina indallahil Islam, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19 Allah berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam, hanya Islam. Wa qala Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran juga ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka dua ayat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalil utama bahwasanya Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Ya, ini merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam. Nah, dari sini kalau kita tahu Islam agama satu-satunya yang diridhai, Islam satu-satunya agama yang sempurna, lalu sekarang kita ini statusnya seorang muslim yang beragama Islam, maka harusnya kita bersyukur kepada Allah. Ini anugerah besar. Sekali lagi, tidak semua wanita mendapatkan hidayah ini. Meskipun sekali lagi banyak wanita yang beragama Islam, tapi yang menyadari Islam adalah anugerah itu sedikit. Sangat sedikit. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kesan mereka tentang Islam? Maka paling banter dalam bahasa Jawa, paling banter, ya Islam itu agama saya. Terus apa yang Anda jadikan Islam itu istimewa? Ah, mulai ditanya seperti ini, bingung mereka jawab apa. Ya, apa keistimewaan Islam bagi Anda? Kalau seorang wanita muslimah yang hidupnya dihiasi dengan ilmu dan iman, tentu akan mudah menjawabnya. Bagaimana tidak? Islam mengajarkan kepada kita untuk menyembah
hanya kepada satu Tuhan saja. Tauhid. Islam mengajarkan kepada kita untuk mentaati hanya kepada satu manusia saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ittiba, mengikuti sunnah. Islam menjaga wanita, memberikan hak-hak yang pantas bagi mereka, dan seterusnya. Ini kalau seorang wanita muslimah hidupnya dihiasi dengan ilmu dan iman, maka banyak kesannya terhadap Islam. Islam agama yang adil, Islam agama rahmat, Islam agama yang menjaga akal, menjaga agama, menjaga yaitu keturunan, menjaga kedamaian. Ini Islam. Namun kebanyakan wanita muslimah ketika ditanya, apa kesan Anda terhadap Islam? Maka sekali lagi, kebanyakan mungkin hanya menjawab, Islam hanya sebagai identitas agama yang ada di KTP. Itu saja. Agamamu apa? Islam. Selesai. Maka ini sungguh hal yang sangat-sangat merugi. Tidak menyadari kalau Islam adalah anugerah. Taib. Naam. Iya, benar. Innahu dinul ladzi aslahallahu bihil aqaida wal akhlaq. Sesungguhnya Islam adalah agama yang dengannya Allah perbaiki akidah, keyakinan-keyakinan dan akhlak, perangai-perangai. Sebelum Islam datang, maka akidah umat itu berantakan. Batu disembah, kayu disembah. Meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Meyakini bahwasannya tali yang digelangkan di tangan ataupun di kaki itu bisa menangkal bala. Ini akidah yang rusak. Meyakini bulan tertentu itu bulan sial. Meyakini hewan tertentu hewan pembawa sial, yang kita kenal dengan istilah apa ibu sekalian? At-tatoyur. Menganggap si sial. Maka Islam datang memperbaiki akidah. Demikian pula dengan akhlak, perangai. Sebelum Islam di masa jahiliyah, maka perangai manusia itu rusak. Ya, perangai manusia itu rusak. Durhaka pada orang tua, kemudian masalah kejujuran, masalah amanah dan lain sebagainya. Maka Islam datang memperbaiki akhlak. Wa aslaha bihil hayatad dunya wal akhirah, dan Islam juga memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Wa zayyana bihi zahiral mar'i wa batinah, dan Islam juga menghiasi penampilan seseorang, baik yang luar maupun yang dalam. Penampilan luar, contohnya cara berpakaian, Islam mengatur untuk laki-laki bagaimana, untuk wanita seperti apa. Ya, batinnya juga demikian. Islam menghiasi batin seorang muslim dengan sangat indah, dengan akhlak yang mulia, dengan hati yang ikhlas ketika beribadah, dengan hati yang bersih dari iri, dengki dan permusuhan. Ini Islam. Wa khallasa bihi mani'atanaqahu wa tamassaka bihi min barathinil batil. Dan Islam juga menghindarkan bagi pemeluknya dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya dari cengkraman-cengkraman kebatilan. Wa muhawar radhilah wa munzalaqatil inhirafi wad dalal. Dari lembah kehinaan
dan keterplesetan berupa penyimpangan dan kesesatan. Ya. Jadi Islam benar-benar menghindarkan pemeluknya dari kebatilan, dari kehinaan, penyimpangan dan kesesatan. Karena Islam menjelaskan jalan yang benar. Dan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari minimalnya di dalam salat 5 waktu 17 kali kita membaca ataupun imam yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Islam. Ya. Maka di antara tafsiran para ulama jalan yang lurus apa? Islam. Karena setelah itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan sesat. Maka Islam menghindarkan pemeluknya dari kesesatan dan penyimpangan. Innahu dinul azimul mubarak. Sesungguhnya Islam adalah agama yang agung dan diberkahi. Al-muthmiru lil khairatil mubarakati, yang membuahkan kebaikan dan keberkahan. Wathimarin nafi'at, hal-hal yang bermanfaat. Allati ta'udu alal mustamsiki bihi fi dunyahu wa ukhra, yang kebaikannya itu akan kembali kepada pemeluknya di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan apa yang Allah atur di dalam agama Islam itu untuk kebaikan umat Islam. Kalau mau baik, mau diatur sama Allah. Di dalam Islam telah sempurna. Dan aturan itu kebaikannya kembali kepada kita untuk dunia dan akhirat kita. Wala budda fi hadzal maqam ayyatuhal ukhtul fadilah. Maka sudah sepantasnya pada kondisi ini, wahai saudariku yang memiliki keutamaan, min tadzakkurin wastihdhari jumlatin minal usulil azimah, untuk mengingat dan menghadirkan pemahaman yang baik sejumlah prinsip-prinsip yang agung. Tu'inu muta'ammilaha 'ala luzumi hidayatiddin, yang akan menolong siapapun yang mencermatinya untuk menetapi hidayah agama. Wa tawjihatihi al'azimah, untuk menetapi arahan-arahan yang agung. Wa talaqqiha bil qabuli wa insirahi sadri war ridha, dan agar menerimanya dengan lapang dada dan ridha. Ya. Wa tuniru lil mar'atil muslimati tariqaha, dan prinsip yang agung ini akan menerangi seorang wanita muslimah jalannya. Wa tusaddidu laha bi idnillahi tabaraka wa ta'ala masaraha, dan akan mengarahkannya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala jalan yang benar. In wuffiqat lil ilmi biha wal akhdi biha, dengan catatan wanita muslimah yang sudah tahu prinsip agung ini mendapatkan taufik di dalam ilmunya dan mengambilnya. Wa la'alli unabbihu ala ahammi hadhil usul, dan aku akan memperingatkan di antara prinsip-prinsip agung ini. Wa a'dhamiha rajian minallahi an yanfa'aki biha, prinsip yang paling agung ini berharap kepada Allah agar memberi manfaat kepada Anda. Nah, ini yang pertama ya. Awalan yang pertama. Alaiki an ta'lami ilmal yaqin anna ahsanal ahkami wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkamu rabbil alamin. Hendaknya engkau mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa sebaik-baik hukum
yang paling lurus, yang paling sempurna.